kuda, kuasa kuda. Hai, nama aku Nox, seorang bekas pelumba. Dan sekarang aku tak pelumba, aku masih lagi meneruskan ride ke merata tepat dengan motosikal. Assalamualaikum guys, selamat kembali ke dalam channel Roda Nox. Minggu lepas, minggu Ducati, World Ducati Week. Aku share lah gambar perbezaan antara Ducati Panigale V4S 2025 dengan 2024. Banyak juga share, banyak juga komen. Yang paling aku tertarik tu dengan satu komen. Bukan satu tapi beberapa komen. Bang, macam mana kau rupa bentuk dia bang? Saya tak mampu beli bang. Kau kalau yang tak mampu beli, kau jangan beli. Kau cari yang kau mampu beli. Okey, dekat aku sekarang ni, jom kita tengok apa benda yang Ducati bagi mampu bilik untuk semua orang, untuk keramaian orang. Okey, jom kita tengok. Okey, di depan aku ni ada sebuah Ducati Scrambler. Scrambler Ducati 800cc. Yes, kalau sebelum ni korang disajikan dengan Monster sebagai sebuah jentera mampu milik daripada Ducati, tapi sekarang Monster dah jadi lebih kepada performance bike, dan dan Ducati dah keluarkan Scrambler sebagai model paling murah dia yang ada dekat pasaran sekarang. Ducati Scrambler 800 dikuasakan dengan 803cc L-twin, 2 valve setiap silinder dengan desmodromic valve. Kuasa yang dihasilkan 73 horsepower dan 65 Nm of torque. Model kali ni dia agak berbeza sikit dengan model yang lama tu. Kalau korang perasan, dia sedikit, kalau kita tengok ni sedikit perubahan. Kalau yang lama tu, agak dia lebih tinggi sikit, enjin dia berat sikit, release frame dia berat sikit. Jadi yang model ini dia upgrade, dia panggil new gen untuk Ducati Scrambler. Yang model depan aku ni model night shift, satu daripada tiga model yang ada dekat Ducati sekarang. Okay, jom kita tengok apa yang ada dekat Ducati sekarang ni. Sekarang dia bagi TFT meter 4 inci. Walaupun dia punya animation starting agak slow, tapi sekarang kau tengok, dia dah mengikut perkembangan terkini trend TFT meter. Model lama tu dia pakai LCD meter bulat. Kali ni, walaupun dia cuba masukkan TFT meter sebagai modern, dia still masih kekalkan design retro bulat, meter bulat. Night shift ni, handlebar dia berbeza sikit dengan dua model, full throttle dan icon. Dia bagi flat bar dengan bar and side mirror. Ini perbezaan. Dan perbezaan ni, dia lebih agresif berbanding dengan dua lagi model. Okay, seat dia pula kali ni. Kita tengok, dia lebih rata. Kalau model sebelum ni, dia bagi seat yang dua level sikit. Tapi seat ni, kali ni model dia bagi rata. Pada aku sangat syok, sebabnya dengan handlebar macam ni, dengan seat macam ni, bila atas highway kau bawa kelajuan tinggi, kau boleh roket dan duduk ke belakang sikit. Kalau pakai handle tinggi, kau roket nampak macam bawa Harley dengan handlebar tinggi. Hai. Walaupun ini Ducati yang paling murah diorang tawarkan, tapi kalau kau tengok sini dekat handlebar clamp dia semua, dia masih lagi mengekalkan emblem-emblem yang bercirikan seperti Ducati-Ducati yang premium. Throttle siap dengan ada tulisan Ducati. Signal siap dengan tulisan Scrambler. Seat belakang pun ada tulisan Ducati. Ini pandangan daripada belakang dia. Ducati Scrambler ni didatangkan dengan dua mode, riding mode. Satu Road Evo dan satu lagi Sport Evo. Basically lah, secara asasnya Road Evo tu map yang lebih sederhana, dan Sport Evo tu map yang lebih beragresif lah, dia punya power yang dihasilkan. Walaupun Ducati dikatakan air cool, sebenarnya dia bagi oil cool ni untuk gearbox. Engine ni juga dia lengkapi dengan quick shifter DQS.
Ducati quick shifter. Quick shifter dia up and down. So model yang ini memang dapat sekali dengan quick shifter. Dia upgrade sikit daripada model Icon yang basic. Yang basic tu tak dapat lah. Okay. Lain daripada tu, model night shift ni dia datangkan dengan exhaust thermic noni full system. Dengan spoke rim 18 inci depan dan 17 inci belakang. Ini lagi nampak lebih modern, klasik punya design. Ini yang aku suka dekat model night shift ni berbanding dengan dua model. Dua model yang lain seperti full throttle dengan Icon, dia bagi spoke rim biasa. Aku dah ride lebih kurang dalam 1000 km. Kau tahulah, kalau aku test motor, aku test betul-betul. Daripada PJ, balik Perlis, balik balik PJ. Jadi, dengan tank yang dibagi ni, 13.5 liter, aku boleh pergi 5 liter untuk setiap 100 km. Okey jugalah. Baiklah, harga yang ditawarkan oleh Ducati Malaysia untuk model Scrambler Ducati ni adalah RM65,900 bagi model Icon dan RM76,900 bagi model Full Throttle dan Night Shift ni. Okey, itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video akan datang. Tengoklah video apa, motor apa aku nak review, apa pengalaman aku nak share. Jangan lupa, cari Ducati. Assalamualaikum. Okay, jomlah aku pun nak balik KL. Jauh lagi perjalanan ni. Kita pulang kat Ducati Malaysia. Okay, terima kasih pada Ducati Malaysia dan MRTV yang bagi aku test ride motor ni. Untuk pusing-pusing, Perlis. Alright, jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum.